Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya teman-teman. Kali ini kita teman-teman berasal dari keluarga Andeso. Kali ini kita mau pergi kemana? Yah, kali ini kita pergi ke tempat yang lumayan jauh teman-teman. Kita kemarin pergi, setelah pergi dari Pulau Bali, kita jalan-jalan lagi kawan-kawan untuk menambah pengetahuan teman-teman. Kali ini kita pergi dari Semarang. Kemarin kita pergi ke Jakarta dulu teman-teman. Kita pergi ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian kita beli tiket teman-teman, karena sudah pesan beberapa hari sebelumnya. Kita pergi ke Hong Kong. Kita dalam perjalanan kemarin 4 jam 56 menit teman-teman. Lumayan jauh. Kali ini kita berada nih, view yang teman-teman lihat ini, kita zoom ya. Kita berada di apartemen. Ini apartemennya lumayan istimewa daripada apartemen yang berada di negara kita di Jakarta. Ini apartemen ini dengan view Laut Wampo. Kalau teman-teman baru dengar Laut Wampo itu di mana? Itu di Hong Kong. Hong Kong ini dulu adalah sebuah negara tersendiri ya, tapi sejak beberapa tahun kemarin akhirnya bergabung dengan negara Cina. Apartemen yang kali ini kita tinggal ini teman-teman, kita menginap beberapa hari ini di sini. Ini lumayan termahal katanya yang punya. Ini kebanyakan yang punya ini adalah orang-orang yang memiliki pabrik dan pengusaha, karena sangat mahal teman-teman. Bahkan ini ada yang salah seorang pengusaha itu memiliki ya 10 lantai itu milik dia sendiri. Disewakan per bulannya itu sampai 70 ribu dolar Hong Kong. Bisa di teman-teman kurskan ya, itu kurang lebih 126 juta. Ini kita agak tinggi ya teman-teman, di atas 10 lantai nih. Tuh dari jauh juga kelihatan ada kapal. Pemandangannya sangat bagus teman-teman. Cuacanya di sini juga tidak seperti di Semarang apa di Jakarta ya. Di sini lumayan sejuk. Karena di sini memiliki musimnya bukan cuma dua seperti di negara kita teman-teman. Bahkan di beberapa tempat di Cina ini, di Hong Kong ini juga memiliki 4 musim. Tetapi banyak warga di sini itu juga harus hati-hati kawan, karena ini kata penyewanya juga nih yang kemarin kita ngobrol-ngobrol, di sini itu cuacanya walaupun panas sejuk tapi kadang juga ada kadang angin kencangnya, itu kita harus hati-hati karena ini ternyata teman-teman dindingnya yang buat penyekat antara apartemen 1 dengan apartemen 2 ini kebanyakan bukan seperti di negara kita ya, yang biasanya itu adalah batu bata atau batu bata putih itu ya, bata putih yang keras itu ya, tapi di sana itu kebanyakan adalah dari kaca. Beda waktunya dengan negara kita, dengan waktu Indonesia Barat ini kurang lebih 1 jam lebih cepat kawan-kawan. Jadi jam, selisih jam di negara ini itu seperti waktu Indonesia Tengah ya, sama dengan waktu di Bali ya, itu di pojok-pojok kelihatan ya teman-teman, itu ada banyak mobil motor yang berlalu lalang tuh, mobil putih jalan-jalan. Itu juga di apartemen itu kelihatan ada orang lagi jemur baju teman-teman. Waduh, bukan teman-teman, itu mungkin burung ya, lagi bersarang ya. Wah, harus dijaga nih teman-teman.
Tuh itu kan teman-teman bisa lihat ya. Jadi pemandangannya seperti ini ya kawan-kawan. Tuh di atas walaupun di puncak apartemen ya, banyak juga yang memelihara tanaman-tanaman ya. Biar tetap terasa sejuk segar. Kita nge-shoot videonya sambil kita makan dulu ya teman-teman. Saya lapar nih. Ya ini bawa oleh-oleh dari Indonesia, saya pergi ke Hong Kong nih makan keripik pisang. Ini di syuting waktu jam buka ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan bertanya ini sedang puasa kok makan ya. Itu di bawah teman-teman, itu di syuting kelihatan ya, itu banyak orang lalu-lalang tuh. Di sini tuh 80% itu warga keturunan Cina ya. Dan 20%-nya itu adalah kebanyakan tuh dari ekspatriat ya. Banyak orang-orang bule ya yang punya, karena untuk beli apartemen di sini itu sangat mahal. Jadi dipastikan punya duit banyak. Kita ngumpulin 126 juta, mereka cuma buat bayar sewa sebulan. Kita ngumpulinnya aja udah bertahun-tahun, mungkin setahun dua tahun aja kadang ngumpul nggak tuh 126 juta ya. Itu dari jauh kelihatan teman-teman. Lautnya ya, karena ini seperti teluk ya. Itu kapal apa ya teman-teman? Udah kapalnya mendekat itu teman-teman. Kapalnya mulai mendekat kawan-kawan. Kita biasa nih banget ya, belum pernah, baru kali pertama nih kita ngelihat kayak gini. Biasanya kita kalau ngelihat itu depan rumah itu sawah sama kebun karet. Di depan di depan jendela kelihatnya laut. Orang gunung malah ngelihat. Jadi kebanyakan kita kalau orang gunung tuh malah suka lihat laut, tapi orang laut sukanya naik gunung. Itu kebalikannya orang. Jangan lupa teman-teman kalau ada request kita mau vlog kemana, komen di komentar ya. Tuh saya shoot itu teman-teman, tuh banyak di bawah tuh ada ibu-ibu. Itu ada ibu sama menantunya mau pergi kemana tuh pakai baju putih. Itu juga ada bapak-bapak sama anaknya tuh, Pak siapa ya? Oh Pak Lee Song Wei itu kelihatannya tuh, kemarin kita ketemu di bawah di lobi. Dia kemarin nanya kabar ke saya, berangkat dari Indonesia jam berapa. Saya bilang pagi, penerbangannya paling pagi gitu. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia. Lu lihat teman-teman, nah itu di lautnya itu ada bayangan hitam kan. Di dalamnya itu mungkin banyak tanaman-tanaman laut ya. Kapal tadi teman-teman udah mulai mendekat, jalannya pelan-pelan sekali ya. Itu laut apa? Kapalnya warnanya oranye. Bener oranye ya. Ini dia teman-teman. Ini kalau nggak salah ini yang naik ini Andilo nih teman-teman. Andilo tuh bukan ya? Tapi kok mirip ya? Oh nggak kelihatan sih. Pakai kapal warna biru. Nah ya teman-teman, saya tak lanjutin aktivitas dulu nih, kita baru packing-packing nih bentar lagi. Mau mandi dulu nih, baru nyampe langsung saya record nih. Jadi kita mau mandi-mandi dulu. Habis mandi nanti kita vlog tempat-tempat lain di Hong Kong ya kawan-kawan. Kalau mandi udah dari tadi belum ini. Kita tadi berangkat pagi sampai sini 4 jam setengah ya, hampir 5 jam. 5 jaman sampai kesini ya, 6 jam tadi. Oke teman-teman, kita bertemu di video-video yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Kita bertemu di video-video kita berikutnya.
selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan.